Halo pemirsa, hari ini saya akan membuat kue taco ya. Ini water chestnut atau sengkuang Cina. Ini harus dikupas ya, dikupas dan dipotong dadu, potong kecil-kecil. Ya, untuk membuat lapisan bawah, nih saya ada gula 300 gram, ini satu bungkus tepung hunkwe ya, ini warna putih, saya akan campurkan. Dan ini pandan jus ya, saya campur dengan sedikit pewarna, kira-kira 500 ml, tambahkan garam sedikit. Dan kita akan panaskan dengan api kecil, selalu diaduk ya, jangan ditinggal. Kalau adonan terlalu pekat, boleh tambahkan air panas ya. Ini sudah siap dan sekarang saya akan tuangkan ke dalam cetakan ya. Kita tuangkan separuh, sebab nanti atas ada kita taruh lagi adonan santan ya. Ya, ini sudah siap, kita biarkan dia sejuk. Kemudian kita akan buat layer atas ya. Ini saya ada tepung beras 100 gram. Santan pekat atau santan kental ya, kira-kira 500 ml. Kita masukkan garam. Dan kita akan masak di atas api yang kecil ya. Sentiasa diaduk sampai dia pekat atau kental. Kita masak dan sentiasa diaduk ya. Ya, ini sudah kental atau pekat, kita akan tuangkan. Selagi panas kita tuang. Ya, ini sudah siap dan kita akan masukkan ke dalam kulkas atau freezer, kasih dia sejuk ya, baru kita akan hidangkan. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Selamat mencoba.